Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta tanaman, anggrek merupakan primadona bagi para penggemar tanaman hias. Pasalnya, selain bentuk dan warnanya yang indah, harga anggrek selalu stabil. Tak peduli jenis tanaman apa yang sedang menjadi tren. Bibit anggrek juga saat ini sudah banyak dijual di berbagai tempat, sehingga memudahkan pecinta tanaman hias untuk membeli dan juga merawatnya. Namun, sebelum Anda membeli bunga anggrek, baik itu anggrek yang sudah berbunga maupun bibit anggrek, kami memiliki rekomendasi jenis anggrek yang patut dibeli karena keindahan dan juga keeksotisannya. Ini dia beberapa jenis anggrek yang populer dan juga cocok untuk dikembangkan di Indonesia. Anggrek bulan. Anggrek bulan adalah jenis anggrek yang paling populer di Indonesia karena keanggunannya. Anggrek bulan tergolong tanaman anggrek yang sering berbunga. Jenis anggrek yang satu ini juga sangat tahan dengan berbagai kondisi lingkungan. Namun, jika menginginkan tanaman anggrek bulan memiliki bunga yang indah, maka diperlukan perawatan yang sungguh-sungguh. Anggrek bulan telah banyak diproduksi dengan skala besar di dunia, salah satunya di Taiwan. Tanaman anggrek di Taiwan diperbanyak melalui teknik Mary Clone sehingga memiliki kualitas yang lebih unggul. Selanjutnya, anggrek bulan yang diproduksi di Taiwan bisa diekspor ke banyak negara, salah satunya di Indonesia. Anggrek macan. Anggrek macan adalah sebutan yang diberikan oleh orang Indonesia. Tidak diketahui pasti mengapa tanaman anggrek ini dijuluki anggrek macan. Anggrek macan memiliki bunga yang berwarna coklat keseluruhan tanpa warna lainnya. Jenis anggrek yang satu ini memiliki ketahanan hidup yang cukup baik sama dengan anggrek bulan. Anggrek macan biasanya banyak ditanam dengan pot yang digantungkan di halaman maupun di dinding rumah. Anggrek dendrobium. Jenis anggrek selanjutnya adalah anggrek dendrobium. Jenis anggrek ini termasuk salah satu yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Walaupun anggrek dendrobium memiliki bunga yang indah dengan variasi dan gradasi warna yang beragam, anggrek ini memiliki harga yang terbilang bersahabat dibandingkan jenis anggrek bulan dan juga jenis-jenis yang lain. Anggrek jenis ini tersebar di seluruh hutan tropis di Indonesia. Saat ini, anggrek dendrobium banyak diperbanyak dengan perkawinan silang untuk mendapatkan varietas yang lebih baik dan tentunya harga jual yang lebih tinggi. Anggrek Vanda. Dari sekian banyak anggrek, anggrek Vanda lah yang memiliki daya tarik yang sangat tinggi karena keindahan bunganya yang memiliki warna yang cukup indah. Keindahan anggrek Vanda telah diakui oleh para pecinta tanaman hias baik di Indonesia maupun mancanegara. Dari 40 spesies anggrek Vanda yang tersebar di Asia dan juga Australia, 20 spesies anggrek Vanda terdapat di Indonesia. Dan di Indonesia merupakan habitat asli dari anggrek Vanda yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, sampai Papua. Tanaman hias anggrek bisa tumbuh di berbagai jenis ketinggian tempat. Tanaman ini bisa tumbuh mulai dari 0 sampai 5.000 meter di atas permukaan air laut. Jenis anggrek yang tumbuh pada dataran rendah atau sekitar 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut, diantaranya seperti Acampe primorsa, Polydota imbricata, Sympidium, dan juga Vanda. Budidaya tanaman hias anggrek akan berhasil dengan baik jika lingkungan tumbuh alaminya bisa terpenuhi. Berikut ini adalah beberapa tips penting agar berhasil dalam membudidayakan anggrek. Faktor cahaya matahari. Pastikan tanaman anggrek mendapatkan asupan cahaya matahari yang cukup. Cahaya matahari ini digunakan agar terjadi proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis dibutuhkan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Letakkan anggrek di tempat yang memiliki kelembapan dan juga intensitas cahaya yang ideal. Untuk anggrek, cahaya yang didapatkan harus berkisar antara 50-70%. Faktor penyiraman. Aktivitas ini sangatlah mempengaruhi pertumbuhan anggrek. Seperti tips dari faktor cahaya matahari, air dibutuhkan untuk berfotosintesis.
lakukan penyiraman 2 kali sehari pada waktu pagi dan juga sore hari. Jangan terlalu banyak air yang diberikan. Hal ini dapat meningkatkan kelembapan bunga anggrek, sehingga dapat memicu pertumbuhan jamur dan juga bakteri. Jika sudah muncul jamur ataupun bakteri, maka kemungkinan besar anggrek akan membusuk. Faktor pemberian pupuk. Berikan pupuk pada anggrek pada saat muncul tunas dan juga banyaknya bunga. Pilih pupuk yang mengandung unsur hara yang tinggi. Unsur hara yang terkandung dalam pupuk akan membantu melengkapi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Lakukan pemupukan kurang lebih 3 kali seminggu. Pemberian pupuk dapat dengan metode penyemprotan, penyiraman, atau menaburkannya langsung pada media tanam. Pemberian ZPT ataupun hormon. Kita dapat memberikan tambahan nutrisi menggunakan ZPT yang alami. Gunakan 150 ml air kelapa, kemudian semprotkan air kelapa ke seluruh bagian tanaman. Lakukan hal ini 3 kali dalam seminggu, setiap pagi dan juga sore hari. Atur tata letak bunga. Media tanam yang digunakan harus tersusun dari 2 sisi, agar terlihat sehat dan juga berbunga banyak. Pilih pot yang memiliki lubang di bawahnya agar sirkulasi lancar. Tata pot menjadi serapi mungkin. Letakkan pada rak setinggi 1 meter, kemudian hindari lokasi yang berjenjang agar aliran udara tidak terhambat. Selain beberapa hal tadi, untuk mempercepat pembungaan tanaman bunga anggrek ataupun tanaman hias yang ada di kebun kita, bisa menggunakan MSG sebagai pupuk untuk memenuhi nutrisinya. Mengingat bahwa MSG dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman sayuran hijau, membuat daun lebih segar, dan ternyata MSG juga bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman hias, serta mempercepat munculnya bunga. MSG ternyata sangat ramah untuk tanaman bunga. Penggunaan salah satu zat aditif ini sangat bermanfaat untuk membuat tanaman menjadi tampil maksimal. Tingginya kandungan natrium pada MSG dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Teraturnya menyiram tanaman menggunakan campuran air dan juga MSG akan membuat daun lebih lebat dan juga hijau. Tanaman akan mudah menyerap karbon dioksida yang merupakan salah satu unsur penting pertumbuhannya. Dampak selanjutnya adalah bunga yang tumbuh menjadi lebih cepat. Tidak perlu takut menggunakan MSG, karena tampilan bunga akan tetap indah dari sisi bentuk maupun warnanya. Kadar natrium pada MSG mampu mencegah tanaman mengalami kekurangan air, terlebih saat musim panas ataupun musim kering. MSG membantu mengoptimalkan penyerapan air pada tanaman, terutama saat musim kemarau yang berkepanjangan. Tips memilih bibit bunga anggrek. Pilihlah bibit yang siap untuk dibudidayakan. Pada umumnya, bibit yang bagus yaitu bibit yang sudah berumur 1 tahun dan sudah mempunyai daun serta akar. Bibit tersebut harus ditanam di plastik selama 3 bulan. Setelah itu, baru dapat dipindahkan ke dalam pot kecil yang berdiameter 6 cm sampai 12 cm. Berikan sedikit pupuk organik dalam proses pembibitan, agar pertumbuhan tanaman hias anggrek menjadi lebih optimal. Nah, sobat pecinta tanaman, itu tadi adalah beberapa jenis anggrek yang cocok dibudidayakan di Indonesia dan yang pasti sudah sangat populer di masyarakat. Kemudian, untuk beberapa tips agar budidaya anggrek menjadi berhasil, bisa dicoba di rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lain dari Taman Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.